Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Yang berusaha menghormati selaku mentor tim PPD Tawau, yang dihormati juga rekan-rekan tim saya yaitu Cikgu Jasmi, Cikgu Herana, rekan-rekan tim yang support dari mata pelajaran lain, rekan-rekan guru, ibu bapa serta murid-murid yang ada di hadapan laptop atau telefon sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Ramadan. Jadi dalam PDP online untuk bagi kami bertiga pada minggu ini, di mana ini merupakan sisi online yang ketiga. Ini saya Cikgu Sufian bin Sunding daripada SK Bukit Queen, bersama-sama dengan Cikgu Jasmi daripada SK Merotai Besar dan Cikgu Herana daripada SK Bandar. Jadi sebelum kita memulakan sesi PDP online kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendadahkan kedua belah tangan, membacakan doa. Mudah-mudahan dengan PDP online kita ini, kita mendapat keberkahan, dipermudahkan segala urusan, dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baik, untuk murid-murid yang ada mengikuti siaran PDP online, pastikan murid-murid sudah bersedia dengan alat tulis ya untuk mengikuti. Okay, jadi semasa PDP online ini diharap semua murid-murid dapat tutup mic, sekiranya ada soalan barulah kita boleh open mic. Ya, baik. Untuk minggu ini kami akan memperkenalkan kepada semua murid berkenaan dengan teknik 2E efektif dan efisien berkenaan dengan tajuk ruang, yang mana kami khususkan kepada tajuk perimeter, luas dan isi padu. Jadi untuk tajuk perimeter saya akan bentangkan, manakala untuk tajuk luas akan dibentangkan oleh Cikgu Hairana, dan manakala isi padu akan diterangkan oleh Cikgu Jasmi nanti. Baik, kita lihat. Okey, tajuk ruang. Baik, mungkin ada murid-murid di tahun 6 sudah belajar tajuk ruang. Okey, jadi kalau sudah belajar, ini adalah sebagai ulang kaji saja. Bagi yang belum belajar, kita kalau boleh kita dapat tumpukan perhatian sampailah sesi on PDP online ini tamat. Baik, bidang untuk tajuk ini ialah sukatan dan geometri. Tajuknya ruang, tajuk yang ke-8. Standard kandungannya 28.2 bentuk 2 dimensi. Satu, menyelesaikan masalah harian yang melibatkan perimeter dan luas gabungan bentuk 2 dimensi. Manakala 8.3 bentuk 3 dimensi. Akan mencari masalah harian yang melibatkan luas dan isi padu yang melibatkan bentuk 3 dimensi. Baik. Saya mau tanya murid-murid dulu, kalau ada yang menjawab. Apa yang kamu lihat sekarang nih? Murid-murid yang ada depan cikgu sekarang nih, yang ada depan komputer, mau tanya. Apa nih? Bentuk 3 dimensi. Gambar apa nih? Gambar bentuk 3 dimensi? Gambar apa nih? Bangunan. Gambar bangunan. Baik. Tahukah Anda siapakah yang mereka cipta bangunan ini? Siapa yang cipta bangunan ini? Arsitek. Okay, bagus. Baik. Kita tengok ya. Siapakah yang mencipta bangunan, yang mempunyai bangunan? Semestinya dia adalah seorang arsitek ataupun guru sejarah, ya? Ataupun guru. Buka seluruhnya ya. Okay, baik. Okay, kita lihat. Ini jurutera dan arsitek. Baik, kita lihat pula bagaimana ia belajar membina bangunan ini. Bagaimana belajar? Baju di tempat yang
Ali membeli satu ratus lima kotak. Muhammad Miftah boleh duitkan? 400. Muhammad Miftah boleh duitkan dahulu mikrofon. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana ia belajar membina bangunan ini? Oke, dia belajar membina bangunan ini. Bagi binaan ini ialah dengan dia mempelajari ruang. Yang mana ruang adalah tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi kebanyakan arkitek-arkitek sekarang, sebelum dia membina bangunan ini, dia mesti mengetahui dahulu dan mempelajari dahulu tajuk ruang di dalam buku di sukatan sekolah rendah. Ya, jadi akan berkaitan sampai sekolah menengah dan sampai di university. Baik, jadi hari ini kita belajar berkenaan dengan ruang. Baik, untuk slot ruang ini, cikgu akan ambil slot perimeter. Ya, jadi cikgu berkenaan dengan perimeter, cikgu akan terangkan sebab sedikit berkenaan dengan maksud perimeter, bagaimana apa itu perimeter dan bagaimana kita hendak mencari perimeter. Baik, kita lihat dahulu maksud perimeter. Baik, siapa yang tahu di sini apakah maksud perimeter? Boleh saya, cikgu. Ukur keliling, cikgu. Okey, bagus, Miftah. Baik. Jadi yang benar perimeter ialah ukuran panjang keliling sesuatu objek ataupun kawasan atau raja seperti segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. Ya, jadi itu adalah ukuran keliling. Yang mana asal nama perimeter ini bermula daripada perkataan Greek, yaitu peri keliling dan meter itu hitung. Jadi namanya perimeter. Jadi perimeter boleh digunakan sama ada untuk laluan atau panjang. Okey, ia boleh dianggap sebagai panjang ukur lilit sesuatu bentuk, ukur lilitan, dan perimeter untuk bulatan dipanggil lilitan. Jadi perimeter ni kalau orang tanya kamu, cikgu-cikgu tanya, siapa-siapa tanya, apakah maksud perimeter? Perimeter ini ialah ukur lilitan, lilitan keliling ya. Maksudnya yang di dalam tu tidak dikira, yang di luar sahaja. Baik, kita lihat yang seterusnya. Baik, apakah penggunaan bagi perimeter ni? Di mana kita gunakan perimeter ni? Okey, perimeter boleh diaplikasikan dalam banyak bidang. Okey, kita boleh buat dalam banyak bidang. Contohnya, untuk mengira panjang pagar. Kalau kita mau buat pagar, kita menggunakan perimeter. Ya, untuk mengira laman ataupun taman. Jadi apabila kita menguasai perimeter, kita dapat mengira panjang pagar yang kita mau bina nanti. Ya, jadi itu penggunaan bagi perimeter. Baik, apakah perimeter? Ialah ukur keliling. Baik, bagaimana mengaplikasikan ataupun mengira perimeter? Kita lihat peta segi empat tepat yang ada di depan ini. Baik, kita lihat di sini. Okey, ada A, ada B. Panjang A bagi segi empat tepat, okay, panjang A yang di atas bersamaan dengan panjang A yang di bawah. Ya, ini lebarnya, ini panjangnya ya, panjang. Manakala lebar B sama dengan lebar B di tepi. Jadi ukur kelilingnya ialah, perimeternya ialah A tambah B tambah A tambah B. Jelas murid-murid? Jelas? Cikgu tak dengar nih, ada jelas? Jelas. Oke, tanya. Jelas, cikgu. Oke, baik. Kita lihat pula bagaimana perimeter ini digunakan dalam nombor. Oke, ada unit, ada nombor dan unit. Baik, kita lihat panjangnya 4 meter. Yang di bawah pun sama juga 4 meter. Di tepi 2 meter lebarnya. Kalau segi 4 tepat pun sama juga di tepi sebelah 2 meter. Jadi untuk mengukur perimeter ialah kita gunakan apa? Apa dia punya operasi tadi? Siapa yang boleh jawab? Tambah. Apa? Apa yang tambah? A tambah B tambah A tambah B. Oke, apalah yang ditambah, perlu ditambah tuh? 4 meter tambah 2 meter tambah 4 meter tambah 2 meter. Oke, baik. Siapa yang cakap tadi itu? Muhammad Ashraf kah? Baik. Oke, perimeter untuk ini ialah sama aja tadi, 4 meter
Tambah 2 meter, tambah 4 meter, tambah 2 meter. Berapa jawabannya? 12 meter. Oke, bagus. Jawabannya ialah 12 meter. Baik, senang kan? Baik, ini adalah basic ataupun ini adalah cara mengira perimeter untuk segi empat tepat. Baik, kita lihat pula. Baik, Muhammad Ashraf boleh kasih mati mic dulu. Muhammad Ashraf. Baik, kita lihat contoh soalan perimeter. Hitung perimeter rajah di bawah. Oke, ini adalah rajahnya. Baik. Apa yang perlu kita buat di sini dulu? Siapa yang tahu apa yang perlu kita buat? Mencari panjang. Oke, mencari panjang dan? Mencari panjang dan lebarnya. Baik, kita tengok 10 cm bersamaan di bawah bersamaan dengan 10 juga. Nah, kita labelkan. Jadi, kita label dahulu. Oke, panjang yang di bawah adalah 10. Di tepinya ialah? Panjang 6. Lebarnya ialah? 6 cm. Oke, baik. Yang di tengah ni perlu diukur? Tak payah. Yang di tengah tidak perlu diukur. Jadi, kita tambahkan ukur kelilingnya. Berapa perimeter? 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6 sama dengan... 32. Oke, okay. 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6 bersamaan 32. Baik, ini senanglah. Oke, okay, ini basic nih soalannya nih. Kalau ada soalan di dalam buku keluar nih, semua saya rasa murid yang ada depan cikgu nih boleh jawab. Senang kan? Baik, kita naik sedikit yang lebih susah soalannya. Oke, okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan perimeter. Baik, kita lihat soalannya. Baik, ini adalah gabungan antara segi empat dan segi tiga. Baik, soalannya, raja dua di bawah menunjukkan bentuk gabungan segi empat sama PQRS. Oke, segi empat sama. Kalian lihat segi empat sama tu PQRS. Boleh lihat semua? Boleh. Oke. Dan segitiga bersudut tegak SRT. Oke, boleh tengok kan? QRT ialah garis lurus. Baik, soalannya hitung perimeter rajah itu. Baik, apa yang kamu lihat di sini? Apa keyword yang dibagi? Sekarang di sini ada PQ dan QR tiada maklumat. Apa yang kita perlu ambil di sini? QRT garis lurus. Hai. Lain Cikgu Sofian putus tiba-tiba. Tunggu sekejap. Lain okey. Cikgu Sofian masih putus. Take over sekejap. Okey. Boleh. Okey. Cikgu akan take over. Okey. Ini berkaitan dengan penyelesaian masalah melibatkan perimeter. Okey. Diberikan ada dua bentuk yang digabungkan. Segi empat sama PQRS dan juga segi tiga SRT. So, apa yang penting di sini? Okay, clue ya. Ya, clue ataupun kata kuncinya adalah segi empat sama. Yeah. So, segi empat sama. Okay, Jasmine. Okay, sudah. Okay, sudah. Okay. Okay. Baik, tadi minta maaf terputus. Baik. Share balik, sorry. Okay, sudah ya. Oke, clue ya. Clue ataupun kata kuncinya adalah segi empat sama. Segi empat.
Kita tengok clue-nya adalah segi empat. Boleh lihat murid-murid? Cikgu Jasmi, boleh lihat? Okay, on. Okay. Okay, boleh. Baik, clue-nya ialah segi empat sama. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita labelkan. Baik, apakah ciri-ciri bagi segi empat sama? Siapa yang boleh jawab? Segi empat sama, murid-murid. Kata kunci. Kata, apakah maksud? Apakah ciri-ciri segi empat sama? Siapa yang boleh jawab? Apa dia segi empat sama? Apa ciri-cirinya? Baik. Bersudut tegak. Oke, bersudut tegak. Di sisinya apa? Sisinya tuh? Sama panjang kah? Tidak sama panjang? Sama panjang. Oke, sisinya adalah sama panjang. Jadi mempunyai panjang sisi yang sama. Jadi oleh karena panjang sisi yang sama, PS, panjang PS itu ialah 6 cm. Jadi kita kena labelkan PQ dan QR juga 6 cm. Baik, yang di dalam tu perlukah kita labelkan? Perlu? Tidak. Okey, sebab dia bukan ukur keliling. Apabila sudah kita labelkan, barulah kita boleh mengira perimeternya dengan menambah ukur keliling keseluruhan raja itu. Gabungan keseluruhan raja. Iaitu yang mana perimeter ialah 6 cm tambah 10 tambah 8 cm. Tambah 6 dan tambah 6. Baik, siapa yang boleh kira cepat? Siapa yang boleh kira cepat? Boleh jawab berapa jawapannya? Muhammad Khairil, Muhammad Syarul, Muhammad Izwan, Mifdal. Saya, Cikgu. Saya, Cikgu. Berapa? 36, Cikgu. Okey, jawapannya ialah 36. Tahniah Muhammad Mifdal. Baik, cikgu di sini. 36, cikgu. Hah? Okey. Cikgu kira ikut-ikut arah jam ya, dari atas. 6, 10, 8. Baik, ada kaedah lain yang boleh kita gunakan mengira perimeter ni. Yang mana kalau budak yang pintar, budak yang cepat, dia tidak menambah ni. Dia tidak menambah 6 ni. Dia menggunakan sifir 6 itu dengan 3. 6 darab 3 sama dengan 18. Tambah 10, 28. Tambah 8, 36. Baik, ini budak yang baik. Jadi kita boleh bagi markah juga. Sama juga kalau kita jawab begini ya. Jadi ini adalah mengira perimeter bagi dua bentuk yang berbeza. Digabungkan dan mengambil kira ukur kelilingnya. Ukur di dalam tidak dikira. Baik, kita seterusnya kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni kita naik lagi sedikit. Dia punya aras kesukaran. Baik, misalkan masalah melibatkan perimeter. Baik, dah di sini. Ini adalah gabungan bagi segi empat tepat dan segi tiga. Baik, soalannya, raja tiga di bawah menunjukkan gabungan sebuah segi empat tepat dan segi tiga bersudut tegak. Segi empat tepat dan segi tiga bersudut tegak. Baik, hitung perimeter dalam sentimeter bentuk gabungan itu. Baik, apabila kita tengok soalan begini, okay, murid-murid kena pastikan maklumat-maklumat yang diberikan pada gambar raja. Baik, yang pertama sekali kita cari kata kunci. Kata kunci di sini ialah sebuah segi empat tepat. Apabila sebuah segi empat tepat, maknanya lebarnya sama. Ya, sama. Dan sebuah segi tiga. Baik, yang kedua, label kawasan yang tiada nilai panjang ataupun lebarnya. Baik, cikgu mau tanya. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu panjang anak panah yang dua? Siapa yang tahu? Saya cikgu, saya cikgu. Saya cikgu. Yang sebelah siapa? Kanan saya Mifdal cikgu. Okey, balik-balik Mifdal ni. Ada orang lain lagi kah? Ok,
Okay, Mbak Midda, rajin. Iya, ada orang lain lagi, Kak. Yang lain senyap. Yang lain ini senyap saja nih. Nur Alia, Muhammad Khairil, Muhammad Izwansyah, Muhammad Syaru, Nur Fazila. Baik, siapa yang orang lain lagi, Kak? Hah? Coba lah rajin-rajin. Hari ini saya mau bagi top up Rp20 untuk dua orang. Yang lain senyap. Yang lain ini senyap saja nih. Nur Alia, Muhammad Khairil. Ah, Muhammad Khairil. Khairil berapa, Khairil? Di tepinya ini berapa? Sekarang ini 3. Di tepinya ini berapa? 3 cm. Oke, 3 cm. Yang di bawah tuh siapa yang tahu? Angkat tangan lah. Muhammad Ifdal boleh juga. Saya cikgu. Berapa yang di bawah nih? 7 cm, cikgu. Kenapa 7? Kenapa? Sebab kalau di atas 15 cm, di bawah tuh sudah 8 cm. Oh ya, 15 cm atau 8 cm, cikgu. Oke, bagus. Baik, kita tengok ya. Kita lihat. Ah, betul lah. Oke, 8 nih sampai di sini saja garisan biru. Maknanya lebihnya itu ialah 15 tolak 8, 7 cm. Jadi di sebelah itu adalah 3 cm. Baik, setelah kita label semua kawasan, maknanya semua kawasan penuh sudah dilabel, langkah yang seterusnya kita ukurlah dia punya keliling. Baik, kita ukur kalau boleh dari atas lah. Dari atas, ikut dalam jam lah yang mana senang. Ya, yang mana senang kita gunakan daripada 15 tambah 3 tambah 7 tambah 10 tambah 3. Berapa jawabannya? Cepat kira. 44 cm. Oke. Kita tengok jawabannya berapa. Oke, jawabannya 44 cm. Baik. Oke. Tadi labelnya nomor soal nomor 3. Ini kita kasih tinggi lagi sedikit. Oke. Contoh soalan 4 menyelesaikan masalah melibatkan perimeter. Oke. Tadi senang. Oke. Ini lagi. Baik. Soalannya. Oke. Ini gabungan segi 4 tepat dan segi 3 sama. Oke, okay, raja 4 menunjukkan sebuah segi 4 tepat, PQRS, dan sebuah segi 3 sama QTU. Segi 3 sama QTU. Baik, di sini ada banyak lebar ataupun panjang yang tidak diisi. Yaitu panjang SR, panjang RT, panjang TU, dan panjang QU. Jadi murid-murid kena selesaikanlah dahulu sebelum mengira perimeternya. Baik, soalannya. Perimeter QTU ialah 24. Maksudnya keseluruhan bagi dua gabungan bentuk ini adalah 24 cm. Baik, soalannya berapakah perimeter dalam sentimeter raja itu? QTU itu kelilingnya ialah 24 cm segitiga itu. Kamu tengok segitiga panjangnya 24 cm. Boleh tengok segitiga tu. Segitiga sama kan? Oke, baik. Langkah yang pertama, ambil kata kunci. Perimeter QTU 24. QTU itu segitiga. Segitiga sama. Apabila segitiga sama, bermakna panjang sisinya adalah sama. Jadi 24 bahagi dengan 3. 3. Jadi 24 ni kita ambil segitiga ni, kita bahagikan dengan 3. Setiap sisinya ialah berapa? 8 cm. Okey, 8 cm. Jadi 8 cm tu kita labelkanlah di kelilingnya ni. Maknanya ada 2 yang dikira sebab yang di dalam tu tidak dikira. Baik, seterusnya. RT dan SR. Tengok. Baik, SR itu berapa?
panjang SR. Siapa yang tahu? 6 cm, cikgu. 6 cm. Oke, panjang SR sama dengan yang di bawah tu 6 cm kita boleh label. Dan panjang RT berapa? RT. Siapa yang tahu? 6 cm. Kenapa 6 cm? Kenapa 6 cm? 14 dari panjang ukur tolak 3, cikgu. Ah, oke, okay. 14 tolak 8. Jadi TU sama dengan 8, QU 8, RT sama dengan 14 6 dan SR sama dengan 6. Apabila kita sudah tahu di sini, kita labelkan semuanya. Oke, okay, kita labelkan semua kelilingnya ni, barulah kita ukur keliling bagi raja itu. Ya, jadi kita ukur. Oke. Okay. Ini kali cikgu mau tes lagi siapa paling laju. Berapa jawabannya? 48. Oke, 8 cm. Baik, ini level yang keempat sudah nih ya. Baik, oke. Setakat ini boleh paham semua yang ada depan cikgu nih? Boleh. Oke, senang kan primeter nih kan? Senang kan? Oke. Ya. Baik, untuk primeter nih, murid-murid kena pastikan semua panjang yang kosong perlu dilabelkan dahulu sebelum menambah. Sekiranya ada kawasan yang masih kosong, perlu dicari. Dan satu lagi, pastikan garisan di dalam tidak perlu dikira. Hanya kita luar saja. Ya, baik, kita lihat yang terakhir nih. Ah, ini cikgu punya contoh yang terakhir sebelum melakukan cikgu sambung. Baik, kita tengok soalan yang terakhir untuk cikgu. Soalan nomor 5. Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter. Ah, ini level tinggi sikit lah. Okay, taklah tinggi betul. Boleh juga kamu jawab ni. Baik. Raja 5 di bawah menunjukkan bentuk gabungan sebuah segitiga, segi-segi lagi sini. Segitiga berbentuk tegak, okey, PQR dan segi empat tempat QRST. PQT ialah garis lurus. Okey, PQT ialah garis lurus. Kita lihat. Baik, soalannya okey, soalan ini bagi tahu perimeter seluruh raja itu ialah 44 cm. Macam tadi dibagi keseluruhannya ialah 44 cm. Hitung panjang ST. Ya. Baik, yang belum tutup mic tu boleh tutup mic dulu ya. Muhammad Izwan, Muhammad Mifdal, tutup mic dulu. Baik. Okey, hitung panjang dalam sentimeter ST. Sekarang dia mau cari panjang ST ni. Panjang keseluruhan sudah dibagi 44. Baik. Okey, jadi kita mau cari kelilingnya ni 44 ni. Kelilingnya ni adalah 44. Perimeternya. Baik, kita mau cari panjang ST. Langkah yang pertama apa yang diberi? Segitiga bersudut tegak. Segi empat tepat. Baik. PR. Tengok PR 15. PQ 12. QT 4 cm. Baik, apa yang sama dengan QT yang perlu boleh kita label? Siapa boleh jawab? Apa yang sama dengan panjang QT? Ada yang boleh jawab? Oke, okay, RS. Oke, okay, bagus. Jadi kita boleh labelkan RS itu ya. Jadi perimeter yang 44 tadi bagi. Langkah kedua, apa yang boleh cari? RS dan ST. Jadi sudah dibagi tadi RS. RS sama dengan QT sama dengan 4 cm. Sama cikgu kan? Iya, iya. Macam ada problem dekat YouTube. Cikgu-cikgu, budak-budak di YouTube tak nampak gambarmu langsung. Sekejap ya. Oke, oke. Ulang kali lagi, ulang. Ya, kesian dorang. Bising juga. Ya, tanya sih, ya, no. Itulah. Mungkin problem dekat sana. Ada lain slow kali. Sebab di YouTube hilang. Oke, okay, napa-napa. Apalah. Okay. Nanti saya ulang balik nih yang ini nih. Oke, okay, tunggu untuk line YouTube dulu ya. Line YouTube masih problem sekarang. Di YouTube hilang. Napa-napa. Nanti saya ulang balik nih yang ini nih. Oke, line YouTube masih lagi belum keluar.
Oke, okay, kita tunggu untuk line YouTube dulu ya. Line YouTube masih problem sekarang. Ya, line YouTube masih lagi belum keluar. Boleh on kah? Belum lagi. Cikgu Jasmi boleh on? Belum? On lah, boleh. Apa kabar di YouTube? Oke, sudah? Oke, sudah nih. Oke, sudah ya? Macam ada keluar sudah nih. Oke, contoh yang kelima. Oke, contoh yang kelima ya. Minta tolong ya Cikgu Jasmi tengok YouTube kalau macam jam, kasih tahu. Baik, untuk contoh lima, cikgu ulang balik. Oke, cikgu ulang balik. Baik, raja lima di bawah menunjukkan bentuk gabungan sebuah segitiga bersudut tegak. Baik, segitiga bersudut tegak. PQR dan segi empat tepat QRST. Ya. PQT ialah garis lurus. Baik, perimeter seluruh raja itu ialah 44 cm. Hitung panjang sentimeter bagi ST. Bagi sekarang, panjang keliling, ukur keliling ini dibagi sebanyak 44 cm. Soalannya diminta cari ST. Ini ST ya. ST. Baik, apa yang perlu kita buat? Langkah yang pertama sekali, apa yang diberi? Baik, segitiga bersudut tegak. Ya. Segi empat tepat. Itu sekarang nih. PR sama dengan 15, PQ sama dengan 12. Manakala QP sama dengan 4. Baik, langkah yang seterusnya, perimeter dibagi sebanyak 44 cm. Baik, langkah kedua, apa yang perlu dicari? RS. Baik, RS tadi sudah dijawab oleh murid-murid di sini, yaitu 4 cm. Sebab dia bersamaan dengan lebar panjang QT. Lebar QT ini 4 cm. Jadi RS ini bersamaan dengan 4. Jadi kita boleh labelkan 4 itu di atas. Baik, sekarang kita label dan tambah ukur keliling. Baik, sekarang yang menjadi persoalan kita mau cari panjang ST. Ya, kita mau cari panjang ST ini berapa. Baik, sudah beritahu tadi 44 adalah ukur keliling. Sekarang kita mau cari panjang ST ini. Baik, caranya. Oke, okay, kita letakkan perimeter bersamaan dengan ukur keliling. Baik, perimeter sudah dibagi bersamaan dengan 44. Jadi ukur kelilingnya, cikgu bermula daripada bawah. Ya, 4 cm tambah 12 cm tambah 15 cm tambah dengan 4 cm. Dan tambah ST. ST nilai yang kita mau cari ini. Bagaimana kita mau cari ST? Jadi kita tambahkan dahulu yang 4 cm, 12 cm, 15 cm dan 4 cm. Baik, kita tambahkan 44 cm sama dengan 35 cm tambah ST. Baik, setelah kita tambah, kita pindahkan 35 ni ke sebelah. Apabila dia melintasi ke sebelah ni, dia menjadi operasi tambahkan tolak. Tolak. Okey, bagus. Tolak. Dia pindah. Baik, dia pindah ke sana. Jadilah dia 44 tolak 35 sama dengan ST. Jawapannya berapa? 44 9. Tolak 35. Baik, jawapannya 9. Ialah 9 cm. Okey. Baik, 9 cm sama dengan ST ataupun ST sama dengan 9 cm. Meter. Jadi kita boleh letakkan ST itu 9 cm. Baik, untuk soalan ini dia menyuruh murid untuk mencari panjang ST itu. Dia bagi sudah perimeter. Kadang-kadang dalam soalan ada disuruh cari perimeter dan kadang-kadang ada juga soalan yang meminta murid untuk mencari lebar ataupun panjang sesuatu bentuk. Jadi untuk soalan ini, dia diminta kamu untuk mencari lebar bagi sesuatu bentuk itu. Perimeter dibagi.
Jadi kadang-kadang kita kena tahulah aplikasikan, masukkan di mana yang penting itu. Yang penting murid-murid tahu perimeter ialah ukur keliling. Ukur keliling tu perlu tambah dulu semuanya. ST ini adalah sebahagian daripada yang ditambah tadi. Jadi kita kena tolak daripada jumlah keseluruhan dan dengan jumlah yang ada yang dibagi ni. Jumlah yang dibagi bagi panjang keliling yang lain ni. Barulah kita dapat panjang bagi ST. Baik. Cikgu rasa setakat itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan perimeter. Baik, saya rasa soalan ini untuk tajuk perimeter memang senang sebab dia tidak melibatkan apa operasi-operasi yang banyak, sama ada operasi tambah atau tolak. Okey, yang penting sekali cikgu mau tekankan di sini, murid kena tahu melabel panjang dan murid kena tahu mengisi cara untuk mencari lebar ataupun panjang sekiranya dibagi ukur perimeter ataupun ukur lilitan. Jadi saya rasa setakat itu saya cukup dapat sampaikan. Ada soalan kah murid-murid? Sebelum cikgu sampaikan kepada, cikgu serahkan kepada anak-anak cikgu yang lain. Ada soalan? Ada soalan? Teruskan. Ada soalan? Okay, baik. Ada cikgu. Cikgu mengharapkan topik ini senang. Murid-murid dapat, boleh dapat jawab. Dan pastikan jawab ikut format yang betul. Perimeter sama dengan ukur keliling. Ada tambah-tambahnya. Jangan sesekali tinggal satu kawasan yang kosong. Apabila tinggal satu kawasan yang kosong, jawapan kamu akan salah. Oke, sekian. Cikgu serahkan kepada rakan cikgu yang seterusnya, yaitu Cikgu Jasmi. Ya, Cikgu Jasmi. Silakan Cikgu Jasmi. Oke, terima kasih Cikgu Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan guru, anak-anak didik, ibu bapa dan semua yang turut serta dalam pembelajaran matematik pada hari ini. Okey, berkaitan dengan tajuk ruang hari ini, cikgu akan tumpukan kepada topik luas. Okey. Okey, di mana cikgu akan memberikan sedikit penerangan tentang asas mencari luas yang melibatkan luas gabungan dua bentuk. Okey, dan juga bagaimana untuk mencari luas bagi kawasan yang berlorek. Okey, apakah itu luas? Luas adalah besarnya sesuatu permukaan. Okey, lebih besar luas maka lebih besar permukaan objek tersebut. Ya, kalau kecil-kecillah luasnya, kalau besar besar dia punya luas. Okey, kemudian luas dia selalunya melibatkan dua dimensi. Ya, yang dalam untuk sekolah rendah kita hanya fokus kepada segi empat, ya, segi empat sama, segi empat tepat dan juga segi tiga. Dan apa yang penting, okay, unit luas kita gunakan persegi yang tanda dua, dua kecil begini. Okay, sama ada kita akan perolehi dalam unit persegi, sentimeter persegi, meter persegi ataupun kilometer persegi. Okey. Bagaimana untuk mencari luas? Okey, kita perlu tahu apa rumus untuk mendapatkan luas bagi sesuatu bentuk yang diberikan. Okey, untuk segi empat tepat dan segi empat sama, siapa yang tahu? Saya tu. Ya. Saya cikgu. Okay. Apa rumus luas? Panjang kali lebar. Yes, bagus. Ya, panjang kali lebar. Okay. So, untuk mencari segi empat tepat, kita gunakan rumus panjang kali lebar. Ingat ya, dalam sesuatu bentuk, panjang itu yang berada di. Okay, yang berada di hadapan, di bawah. Okay. Dan kita gunakan meter persegi atau sentimeter persegi ataupun kilometer persegi bergantung kepada soalan.
Okey, bagaimana pula untuk segi empat sama? Rumusnya macam mana? Adakah sama ataupun berbeza dengan segi empat tepat? Sama, cikgu. Sama, yes. Sama, cikgu. Sekarang segi empat, sama ada segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey, kita cuma gunakan satu rumus yang sama iaitu panjang garap, leh. Oh, sedap. Boleh faham? Okey, untuk segi empat boleh faham? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, rumus luas untuk segi tiga. Okey, rumus luas untuk segi tiga. Okey, ini segi tiga apa namanya ni? Siapa boleh sebutkan? Very good. Okey, ini adalah segi tiga bersudut. Agak, bagaimana untuk mencari luas segi tiga? Okey. Luas setengah kali. Itu sebab adanya wujudnya 1/2 di sana. Boleh faham? Anak-anak boleh faham? Faham ke tidak ni? Faham. Jadi boleh cikgu teruskan? Faham? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Untuk segi empat tadi, macam mana rumusnya? Luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Okay. Lebar. Untuk segi tiga pula, 1/2 darab tapak. Darab tinggi. Okey. Kita pergi kepada contoh berikutnya. Okey. Hitungkan luas raja yang diberikan. Okey. Sebelum cikgu terangkan, cuba kamu jawab dulu. Siapa? Berapa jawapannya? 32 cm. Betulkah 32 cm? Ada yang tertinggal? Panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Okey. So kita darabkan 8 darab 4 kita dapat 32 cm persegi. Penting unit ya, kalau tiada perseginya salah. Okey, jawapan kamu kurang tepat. Betul tetapi kurang tepat. Okey. Okey, kemudian ada yang sudah take control. Okey. Contoh berikutnya. Hitungkan luas bentuk segitiga pada raja 2. Okey, cikgu bagi masa. Kalau ada yang boleh jawab. Okey, yang penting dalam segitiga. Untuk mencari luas adalah 1/2. Ada 10 cm persegi cikgu. Okey, kita tengok eh. Okey, rumus luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi, ya. Penting kita ada 1/2 untuk segitiga. Kemudian kita kenal pasti tapaknya berapa, tingginya berapa. So, kita masukkan di sana. Tapaknya 5 cm dan tingginya 4 cm. Okay. Kemudian kita selesaikan. Kita darabkan dulu tapak dan tinggi untuk lebih mudah. Okay. Kemudian kita gunakan penghapusan ataupun kamu boleh guna darab dahulu. 20 berbahagi dengan 2. Okay. Ikut cara kamu lah. Okay. Kemudian kita akan dapat jawapan 10 cm per persegi. Okay. Boleh faham semua? Kita lihat bagaimana dia jadi sepuluh. Okey, asalnya tadi dia adalah satu segi, sebuah segi empat tepat. Okey, macam ini. Okey, kemudian kita bahagi dengan
kita bahagi dengan 2. So dia akan jadi dapat 10 cm persegi. Alright. Faham eh? Itu asas untuk luas. Yes, segi 4 dan juga segi 3. Okay, kita pergi kepada aras yang lebih sukar sikit. Gabungan segi 4. Ya, gabungan segi 4. Okey, di sini rajah 4 menunjukkan gabungan segi 4 sama PQRS dan juga segi 4 TUBR, di mana ESRB adalah garis garis lurus. Okey, apa yang penting di situ? Okey, kata kunci yang penting di situ sebagaimana yang Cikgu Sufian terangkan tadi adalah nama bentuk. Okey. Okey, di situ ada 2 segi 4, segi 4, segi 4 sama PQRS dan segi 4 tepat TUBVR. Okey, hitungkan luas gabungan bentuk tersebut. Okey, segi 4 sama, ciri-ciri untuk segi 4 sama apa dia? Ada yang boleh jawab? Ciri-ciri untuk segi 4 sama? Ada boleh jawab? No, ciri-cirinya. Okey, ciri-cirinya adalah semua sisi adalah sama panjang. So, untuk segi 4 PQRS ini, okey, dia segi 4 sama. Okey, jadi dia punya sisi panjang sisi semuanya sama. So, semua akan dapat 8 cm. Okey. Kemudian lihat pada segi 4 tepat. Segi 4 tepat TUVR. Ada satu sisi. Sisi UV kita belum ketahui dia punya panjang sisi. So, siapa yang boleh beritahu apa panjang sisi untuk UV? Ada? Saya cikgu. 5 cm. Okey, UV 5 cm. Macam mana boleh dapat 5 cm? Sebab yang kecil tu sebab okey. Sebab QT 3 cm. Yes. Dengan SP itu 8 cm, jadi kita tinggal tolak aja, jadi dia tinggal 5. Okey, pandai. So, betul ya. 8 tadi kita tolak dengan 3, so dia akan berbaki 5 cm. Okey, bila telah lengkap semua sisi yang perlu, panjang dan lebarnya, baru kita boleh selesaikan gabungan bentuk. So, di sini ada 2 bentuk yang berbeza. Okey, untuk luas bagi 2 bentuk, cikgu suka letakkan dia sebagai A dan juga B. Okey, kalau dia ada 3 bentuk bergabung, letakkan C. Tapi ini cikgu ajar untuk 2 bentuk sahaja supaya kita mudah untuk mengeluarkan luas untuk setiap bentuk yang diberikan. Okey, kita pergi dulu kepada luas segi A. Siapa boleh berikan cikgu apa luas segi 4 bagi A? Dia. Ada 64 cm persegi. Bagaimana dapat 64? Okey. 8 cm darab 8 cm. Okey, bagus Mifni. 8 cm darab 8 cm. So kita ada 64 cm persegi. Okey. So selesai sudah untuk A. Sekarang kita pergi kepada B. Okey, siapa yang boleh berikan cikgu luas segi 4 B? 50 cm persegi. Bagaimana untuk dapatkan 50? 5 cm dalam 10 cm. Alright. Kemudian dapat okay, 10 cm darab 5 cm, kita dapat 50 cm. Apa langkah seterusnya yang perlu kita buat di sini? Untuk dapatkan luas tambah ke semuanya. Tambah cikgu. Okay, kita tambahkan apa dia? Luas A dan luas
B. B. Okay, 64 kita tambah dengan 50. Kemudian kita akan dapat berapa hasilnya? 114 cm per persegi. Boleh faham? Boleh, cikgu. Amin. Okey, ada soalan setakat ni? Tiada. Tiada. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Gabungan segi empat dan segi tiga. Okey. Kita lihat pada rajah. Okey. Rajah menunjukkan gabungan segi empat sama PQRS dan segi tiga bersudut tegak S, R dan T. Sama juga langkah macam seperti yang cikgu terangkan tadi. Cuma yang berbeza di sini kita gabungkan pula segi empat dengan segi tiga. Ya, tadi dua-dua segi empat. Sekarang kita gabungkan dengan segi tiga pula. Okey. Hitungkan luas gabungan bentuk tersebut. Okey. Seperti biasa kata kunci di sini adalah apa dia? Kuncinya apa dia, anak-anak? Segi empat sama. Yes, segi empat sama dan juga segi tiga. Segi tiga. Bersudut tegak. Dan lihat pada ukuran setiap sisi. Okey. So, macam biasa cikgu suka labelkan kepada A dan juga B untuk lebih mudah. Okey. Untuk segi empat sama A, semua sisi adalah sama panjang. So, bila sama panjang, semua sisinya berukuran 6 cm. Boleh faham kan? Okey. So, kita keluarkan luas segi empat A. Berapa luas segi empat A? Ada yang boleh jawab? Okey. 36 cm persegi. Okey. Apa rumus luas tadi? Panjang darab dengan lebar. Okey, 6 darab 6 dapat 36 cm per 36 cm persegi. Okey, seterusnya apa yang kita buat lagi? Cari apa lagi? Selepas A kita kena cari luas segitiga B. Okey, apa rumus segitiga tadi? Siapa boleh sebutkan semula? 1/2 darab tapak darab tinggi. Yes, 1/2 darab tapak darab tinggi. Bagus. Okey, kita keluarkan. Okey, 1/2 kita darabkan dengan 8, kita darabkan dengan 6. 6. Okey, kita dapat berapa? Okey, pakai guna kaedah masing-masing ya. Untuk darab bahagi ataupun kita guna kaedah penghapusan, kita akan dapat 24 cm per segi. Dan selepas itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita hitungkan luas kedua-dua bentuk yang diberikan. Okey. Kita tambahkan luas. Kan lagi. Sana jauhnya dia. Boleh. Alright. Okey, asas luas sudah, gabungan sudah, kemudian kita pergi lagi kepada kawasan yang berlorek ya, arasnya tinggi sikit. Okey. Untuk menyelesaikan masalah luas biasanya kita perlukan kawasan yang berlorek dan tidak berlorek. So, kena faham bagaimana untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Okey, kalau diberikan saya cikgu akan terangkan dengan satu situasi. Ya, lantai sebuah pejabat hendak dipasang karpet seperti yang ditunjukkan pada bahagian berlorek pada raja di bawah. Okey, di sini kawasan berkarpet ialah kawasan tengah lantai yang merah ini.
Okey, boleh nampak. Kemudian soalannya di situ, hitungkan luas kawasan lantai yang tidak berkarpet. So, yang putih itu adalah yang tidak berkarpet. Yang itu yang perlu kita cari berapa luasnya. Okey. Lantai di sini adalah karpet. Kemudian diberikan sisinya. Panjangnya 20 untuk lantai. Kemudian kemudian untuk karpet. Ini tua. Okey. Panjangnya 6 cm dan lebarnya 8 cm. Itu adalah ukuran untuk karpet. Okey. Luas lantai pejabat. Sudah, soalnya masuk tahap. Minta open mic ya, tolong. Okey, luas lantai pejabat. Siapa boleh sebutkan berapa luas lantai pejabat keseluruhannya? Ada yang boleh jawab? Saya, cikgu. Okey. Berapa luas lantai pejabat? Lantai pejabat. Bukan karpet ya, lantai pejabat. Yang warna kelabu, yang warna putih. 200 cm persegi. Harap dengan 10 cm. So, kita dapat 200 cm persegi. Boleh faham? Itu luas lantai ya, keseluruhan tanpa ada karpet sebelumnya. Kemudian kita kenal pasti pula luas karpet itu berapa. Okey, luas karpet itu bentuk yang berada di tengah-tengah. Okey, kita ambil panjang kali lebar. Okey, 6 darab 8, kita dapat 48 persegi. Kalau gabungan dua bentuk tadi, kita gunakan operasi tambah. Ya, kita tambahkan dua-dua bentuk. Yang ini operasi apa yang perlu kita lakukan? Ada yang boleh jawab? Is one? Mira dulu. Mira, oke. Okay. Ada yang dapat? Oke, okay, untuk mencari kawasan yang berlorek dan tidak berlorek, kena tahu rumus dan juga kena tahu yang mana kawasan yang perlu diambil kira. Ada yang sudah dapat jawapan? Masih mengira? 64 cm persegi. Berapa? Oke, okay, cikgu tanya dulu. Untuk dapatkan kawasan yang tak berlorek, apakah kita perlu tambahkan kedua-duanya ataupun kita tolak? Siapa yang anak-anak boleh jawab? Tolak, cikgu. Tolak. Ya, sebab kita mahu kawasan yang tidak berlorek sahaja. Okey, kawasan tidak berkapet, luas lantai pejabat, kita tolak dengan luas kapet. Okey, kemudian kita akan dapat 200 tadi, tolak 48. So, kita dapat jawapannya 152 cm persegi. Ya, ini berbeza dengan gabungan tadi. Kalau yang gabungan tadi, kita tambah kedua-duanya sebab dia minta luas gabungan. Yang ini dia minta lain. Dia minta yang tidak berlorek. So, kita kena tolak. Okey, untuk contoh seterusnya. Okey. Sama juga, ya, kita diminta untuk cari luas bagi kawasan yang berlorek. Okey, ini luas keseluruhan. Okey, ini secara ringkas ya, bagaimana kita boleh mendapatkan kawasan yang tidak berlorek. Okey, ini luas keseluruhan. Kemudian ini adalah yang perlu dibuang. Okey. Diberikan panjang dan juga lebar adalah 20 dan 10 cm masing-masing. Kemudian untuk kawasan yang perlu dibuang ini 5 cm dan juga 7 cm. Okey. Bagaimana untuk mendapatkan luas keseluruhan kita tengok. Sebelum kawasan itu diletakkan di situ, dia adalah satu jumlah yang penuh. So itu penting.
Ya, itu penting. Kemudian kita juga cari X. Cari X itu maksudnya perlu dibuang, kita kena cari juga luasnya supaya kita boleh tolak seperti contoh yang pertama tadi. Oke, okay? Dan coba labelkan A di situ supaya kita dapat kenal pasti dua bentuk di situ yang perlu kita selesaikan di akhirnya nanti untuk dapatkan kawasan yang tidak berlorek. Oke, okay, luas berlorek A, luas keseluruhan ya. Oke, okay, kita dapatkan 20 darab dengan 10, kita ada 200 cm persegi. Oke, okay, itu untuk luas keseluruhan, luas A. Kemudian kita pergi pula kepada luas yang perlu kita buat. Kak, ibu lihat. Okay, luas X, panjang kali lebar, kita ada 7 darab dengan 5 cm persegi. Sentimeter persegi. Seterusnya bagaimana untuk dapatkan luas bagi kawasan berlorek? Tolak. Ambil yang A tadi, kita tolak dengan luas X untuk dapatkan ya bahagian yang berlorek. So, kita tolak, kita akan dapat jawapan 165 cm persegi. So, anak-anak faham ke tidak? Semua faham ke? Cuba onkan mic semua. Faham. Okey, sebelum cikgu berkaitan luas, cikgu mau tanya semula. Okey, apa unit yang penting untuk luas? Sentimeter persegi, meter persegi. Dan juga kilometer persegi. Mesti limit. Persegi ya, luas itu persegi sebab kita darabkan dua sisi. Okey, kemudian yang kedua tadi, rumus untuk luas segi empat adalah? Okey, boleh onkan mic. Rumus luas segi empat adalah? Panjang kali lebar. Kalau segitiga? Lebar. Segitiga, bagaimana kita dapatkan rumus segitiga? Satu per dua darab tapak darab tinggi. Alright. Kalau pula tadi kita gabungkan dua bentuk, operasi yang perlu kita lakukan di akhirnya adalah operasi? Tambah. Kalau kawasan berlorek, operasi apa yang di paling akhir kita lakukan? Tolak. So, semua anak-anak sudah faham kan? Okay. Itu sejak dari cikgu untuk slot luas. Seterusnya, kita pergi kepada slot cikgu Hairana untuk menerangkan pula tentang isi padu. Terima kasih, cikgu. Betul-betul lah bercakap. Terima kasih, cikgu. Begitu, bang. Yalah, maksudnya. Nak bebel bah, kesian. Okay, Cikgu Ana. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okay, next. Okay, kejap ya. Rajin masih Muhammad. Mifdal. Mifdal. Ya, Muhammad. Ya, saya. Ya, Mifdal. Tania Izwan. Terima kasih cikgu. Mifdal nih yang terbaik nih, anu apa? Respon yang paling banyak. Iya. Mifdal dari mana? Tawau. Sekolah mana Mifdal? SK Bandar Tawau. SK Bandar Satu. Oh. Mana nak murid cikgu Arana nih? Ya, Izwan tadi murid SK Merota. Oh, dua orang lah yang ini. Jadi dari Bukit Queen belum ada kah yang respon? Bukit Queen nih mana nih? Bukit Queen nih. Mana si Kairul, ada kak Kairil? Iya cikgu. Ah, jawab Kairil. Jangan kasih malu Bukit Queen Kairil. Oke, cikgu Kairil. Oke, boleh nampak. Teruskan. Nampak sudah semua? Nampakkah saya cikgu? Nampak.
Nampak, cikgu. Nampak ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat puasa semua. Okey. Sebelum cikgu teruskan, kita ucap terima kasih dulu ya. Say hi dengan orang yang menonton di YouTube tu. Ada dari Lahadatu, Sandakan, ada yang dari KK. Terima kasih. Okey. Okey, slot cikgu ialah slot yang ketiga, iaitu isi padu. Padu. Okay. Isi padu. Okey, sebelum tu anda, orang bilang kan tak kenal maka nak cinta kan. Jadi cikgu perkenalkan diri cikgu dululah. Okey, cikgu Hairana Abdul Aziz, boleh panggil cikgu Ana daripada SK Bandar. Okey. Okey, tajuk cikgu ialah isi padu. Yes. Cuba beritahu cikgu dulu. Okey, apa bentuk yang ada di sekeliling kamu? Tak kisahlah bentuk-bentuk apa yang kamu yang ada di sekeliling. Boleh on mic? Silinder, silinder. Ui. Okey. Oh, silinder. Apa lagi yang ada di sekeliling kamu? Segi empat tepat. Segi empat tepat. Oh, okey, segi empat tepat ada. Botol air. Ah, botol air. Oh, itu semua kan? Itu semua adalah isi padu. Yang silinder itu adalah isi padu. Kita cari isi padu. Untuk segi empat tadi itu, itu adalah kita boleh cari luas. Luas. Iya. Okey. Cikgu akan bincang untuk 8.3. Standard kandungan bentuk tiga dimensi. Ataupun biasa kita sebut, kita ringkaskan 3D. Okey. Standard pembelajaran dia ialah menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk tiga dimensi. Okey. Kenapa nak boleh gerak ni? Cuba ke tadi? Ada yang take control kah? Okey, apa itu isi padu? Siapa yang boleh beritahu cikgu apa itu isi padu? Isi padu. Sambil baring-baring lagi oh, si Mifdal. Okey. Okay, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang bekas atau objek. Bekas yang mempunyai ruang boleh diisi dengan objek. Itu ya, itu apa itu isi padu. Lebih besar ruang sesuatu bekas, lebih besar isi padunya. Dan lebih banyak objek yang boleh diisi di dalam. Okay, itu adalah isi padu. Unit isi padu ialah, okay, apa unit isi padu? Tadi kalau luas, Cikgu Jasmi ajar ialah persegi. Contoh, sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi. Okay, macam mana pula kalau dengan isi padu? Apa unitnya? Macam mana kita sebut? Sentimeter padu, meter padu, kilometer padu. Ah iya, dia menggunakan perkataan padu sebab kita belajar isi padu. Jadi sentimeter padu, meter padu, kilometer padu. Okey? Ataupun unit yang lain.
Diam, bukan sibuk. Oke. Dalam tajuk sebelum tu, Mifdal boleh offkan mic dulu. Okey, terima kasih Mifdal. Okey, dalam tajuk isi padu, apa yang penting ialah rumus. Okey, mesti hafal rumus. Mesti tahu rumus. Okey, rumus untuk isi padu ialah panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, yang mana satu panjang, mana satu lebar, mana satu tinggi. Okey, kita tengok yang okey. Yang di bawah itu adalah panjang ataupun kita sebut P, okey. Lebar yang di tepi dan yang ke atas tu yang berdiri tu itu adalah tinggi. Okey. Kalau luas, okey, kita buat perbandingan antara luas dengan isi padu. Sebab cikgu tengok kebanyakan murid dia tidak tahu beza di antara luas dengan isi padu. Apatah lagi kalau kita sebut, okey, apa rumus untuk isi padu? Ataupun kita tanya, apa rumus untuk luas? Terbalik-terbalik sudah. Okey, kita bezakan dulu. Kalau luas, kita darab dengan dua sisi. Kalau isi padu, kita darab dengan tiga sisi. Boleh faham? Okey. Jadi kalau isi padu panjang, darab lebar, darab tinggi. Tinggi. Ya. Kalau isi luas tadi dia adalah panjang, darab, tinggi je kan? Ya. Okey, jadi bezakan ya, kalau luas kita darab dua sisi sahaja. Kalau isi padu kita darab dengan tiga sisi. Okey. Kita terus kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama mengira isi padu. Raja di bawah menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid. Hitung isi padu dalam sentimeter padu kotak itu. Okey. Cikgu Jasmine. Cikgu Jasmine. Ya. Okey. Boleh tolong bawa dulu ya. Ya. Cikgu ambil saja lobet. Okey. Tanya. Yusuf, tolong off kamera ya. Okey. Okey, boleh dengar? Boleh cikgu teruskan? Okey. Boleh. Okey, sekarang kita teruskan ya. Dia suruh cari isi padu dalam sentimeter padu. Okey, dia ada ingatlah rumusnya ialah panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey. Sekarang macam mana kita mendapatkan isi padunya ni? Yang mana satu panjang?
Panjang ialah 6 cm, lebar ya 2 cm, tinggi 4 cm. Okey, jadi maksudnya 3. Okey, 6 cm darab 2 cm darab 4 cm. Okey. 6 cm kita akan darab 2 cm, 12 darab 4 cm, 48 cm. 48 cm. Padu. Okey. Seterusnya okey, contoh yang kedua, mengira gabungan bentuk kuboid dan kubus. Okey, ini ya, raja di bawah menunjukkan dua gabungan bentuk kubus dan kuboid. Hitung isi padu gabungan bentuk itu dalam sentimeter padu. Okey, itu maklumat yang diberi. Panjang untuk kuboid ialah 12 cm. Tinggi untuk kuboid ialah 5 cm. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Langkah yang pertama, kita kena cari dulu panjang sisi untuk kubus. Warna pink tu ya. Kubus tu, kalau kita sebut kubus, maksudnya setiap sisi yang ada di kubus itu adalah sama panjang. Okey, jadi macam mana kita mendapatkan sisi kubus? Okey, 12 cm bahagi dengan 3 bahagian. Okey, jadi satu bahagian itu adalah sisi kubus, iaitu 4 cm lah. Okey. Jadi kalau kita sudah dapat satu sisi kubus, maksudnya semua sisinya 4 sudah. Jadi di situ 4 cm, kita boleh tahu sudah berapa lebar untuk apa? Lebar untuk kuboid. Okey, setakat ini faham? Ada yang boleh respon? Faham? Oh, banyak tak kasih. Faham. Faham, cikgu. Faham. Okey. Okey, jadi macam mana kita mau selesaikan? Okey, isi padu, kubus panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, jadi untuk kubus itu 4 darab 4 darab dengan 4. Jadi jawapannya berapa, Mifdal? 16. 64 cm padu. 64 sentimeter. Tak fokus itulah. Tak aku fokus yang aku tadi. Okey. Nah. Itu isi padu kuboid. Ya, untuk isi padu kuboid rumus yang sama, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, kita masukkan dulu yang mana satu panjang, mana satu lebar, mana satu tinggi. Jadi 12 cm darab 4 cm darab dengan 5 cm. Jadi berapa? Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Saya cikgu. Ya, berapa? Cikgu. Okey, okey. Siapa? 240. Okay. Berapa? 200. Airil 240. Baik. Okey, kita tengok ya jawapannya. Ya, betul. 240 cm padu. Sentimeter padu. Jangan tulis sentimeter persegi. Okey. Sentimeter padu. Jadi
Kemudian baru kita gabungkan isi padu kubus dan juga isi padu kuboid. Okey, kalau kita gabungkan, kita menggunakan operasi apa yang sesuai? Tambah. Kita menggunakan operasi tambah. Iya. Tambah. Iya, kenapa tak boleh bergerak ni? Nah. Okay, jadi kamera Mifta 304 cm padu. 304 cm padu. Ya, 304 cm padu. Mifta tolong offkan dulu kamera tu. Sebab dia kalau ada yang ada yang buka kamera, on dia punya kamera, lambat sikit kita punya slide. Okay. Kita kita dengar suara dulu ya, nantilah suara kita tengok gambar, kita tengok muka. Okey, seterusnya yang ini faham ini? Kita kena cari isi padu kubus dulu, kemudian isi padu kuboid. Sebab soalan dia ialah hitung isi padu gabungan bentuk itu dalam sentimeter padu, maka kita perlu tambahkan isi padu kubus dengan isi padu kuboid. Jadi jawapan dia ialah 304 sentimeter padu. Okay. Seterusnya. Contoh yang ketiga. Mengira gabungan bentuk juga ya, bentuk kuboid dan kubus. Okey, siapa boleh jawab? Ataupun cikgu bagi masalah untuk kamu kira kan? Okey, bagi masa dulu untuk kira. Okey, itu bentuk soalan dia. Langkah yang pertama ialah kena cari dulu untuk P. Cari isi padu P dulu ya. Okey, maklumat yang diberi sudah lengkap. Okey, 5, 5 dan 8. Okay, jadi panjangnya ialah 5, okay, lebar 5, tinggi pun tinggi 8. Okay, jadi kamu akan dapat 200 cm padu. Okay, kemudian untuk Q, okay, Q pun bentuk kuboid ya. Jadi apa yang kurang di bentuk Q itu? Panjang sudah ada, tinggi sudah ada, apa yang kurang ialah lebarnya. Berapa lebarnya di situ? Okey, siapa boleh bagi cikgu jawapan? Berapa lebar di situ? 5 cikgu, 5 cm. 5 cm padu. Lebar 5 cm. 5 cm padu. Okey, dengar ya. Kena berhati-hati dengan unit. Okey. Kalau kamu salah tulis unit, okey, dengar ya. Kalau kamu salah tulis unit, dia akan mempengaruhi markah kamu, terutamanya untuk kertas luar. Okay. Kalau salah unit, maksudnya kamu tidak dapat markah dalam jawapan. Okay. Jawapan tu tidak dapat markah, tetapi mungkin cara kerja dapat markah. Boleh faham? Okay, jadi kena berhati-hati ya dengan
unit. Okey, sekarang berapa lebarnya? 5 cm. Okey, 5 cm ya. Dia sama kan? Kita ambil daripada bentuk P tu tadi. Okey, jadi panjang 12 cm darab 5 cm darab 3 cm. Okey. Jawapan 80 cm padu. 180 cm padu. Ya, 180. Ya, 180. Jadi soalan dia ialah hitung isi padu gabungan kuboid itu, maksudnya operasi apa yang kalau kita buat? Tambah, cikgu, tambah. Okey, tambah. Sebab gabungan, okey, Mifdal. Sebab gabungan kuboid. Okey, jadi kita tambah isi padu P dan juga isi padu Q. Okey, jadi jawapan dia ialah 380 cm. Iya. Okey. Faham kah? Katakan ni. Faham. Ingat ya, isi padu ada 3 sisi yang perlu kita darabkan. Okey. Kita tengok contoh yang keempat, mengira lebar bentuk kuboid. Okay. Yang ini pula soalan dia beza sikit. Arasnya tinggi sikit lah. Okay, aras. Kita tengok ya, soalannya raja di bawah menunjuk sebuah kuboid. Isi padu kuboid ialah 96 cm padu. Cari nilai bagi X. Okey, langkah yang pertama, cari dulu maklumat yang diberi. Terus 96 cm padu. Apa 96 cm padu tu? Hasil keseluruhan. Apa keseluruhan? 96 cm padu itu apa? Isi padu kuboid. Isi padu kuboid ialah 96 cm padu. Okey, maksudnya apabila kita sudah darab 12, darab nilai X yang kita mau cari ini dan kita darab lagi dengan 2, hasilnya mesti 96 cm padu. Itu maksudnya. Okey, jadi apa yang perlu, langkah yang pertama ialah darab ya. Panjang darab lebar darab tinggi sama dengan isi padu. Okey, yang macam cikgu cakap lah, 12 cm darab X darab 2 cm, dia mesti dapat 96 cm padu. Okey, kita masukkannya, panjangnya ialah 12 cm. Darab dengan lebar, lebar tu yang perlu kita cari, iaitu X. Kemudian darab dengan 2 cm, iaitu tinggi. Dan jawapan kita mesti 96 cm padu. Okey, macam mana kita mau cari nilai X itu? Okey, siapa boleh jawab untuk cikgu? 96 cm padu tolak. Panjangnya juga tolaknya. Tolak apa ya? 12 darab 2. Ada yang boleh bagi? Izwan? 12 darab 2. 12 darab 2. 2 cm padu. 12 darab 2. Okey. Ya, kita kena darab dulu ya. 12 darab 2 bersamaan dengan 24 cm
persegi. Okay. Persegi. Kenapa unit persegi di situ? Kenapa unit persegi di situ? Okay, Miss Dan. Sebab bab di dalam dua kali, cikgu. Kita cari, kita darabkan itu untuk dapatkan luas kan, panjang. Ya. 12 darab dengan 2 cm. Jadi 24 cm persegi. Belum lagi padu ya, baru 2 sisi kita darab. Okay. Kemudian sepatutnya selepas kita dapat 24, kita akan darab dengan X kan. Dan sama dengan 96. Tetapi nilai X kita tidak tahu. Jadi apa yang perlu kita buat? Kasih siap dulu itu matematik. Okey, apa yang perlu kita buat? 96. Kalau 24 tu pergi sebelah, melimpasi jembatan, apa yang perlu buat? Tolak. Bahagi. 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 Bahagi dengan 24. Kajak ya. Kalau kita dah di sebelah cikgu bahagi. Ya, 96 cm padu bahagi dengan 24 cm persegi. Kenapa sudah tu unitnya tu tidak sama? Dan kenapa unit tu berbeza? Siapa boleh bagi jawapan dengan cikgu? Unit itu. Sebab 96 cm padu dia sudah dalam 3 sisi cikgu. Yang 24 itu adalah 2 sisi. Ya. Ya, 26 cm itu adalah isi padu. 24 cm persegi itu adalah luas. Kan kita mau cari nilai X kan? Jadi ya. 96 bahagi dengan 24. Okey. Jadi nilai X itu adalah 4 cm. Faham kan? Faham. Faham? Okey. Dengar betul-betul ya. Okey. Bolehkah off-kan mic dulu? Dengar suara cikgu siap dulu. Okey. Sudah? Okey. Ini kena perhati betul-betul terutamanya unit. Berkaitan dengan unit. Penulisan unit. Okey. Kalau kamu, kalau begini, kalau murid itu bijak, murid itu pandai, dia boleh tahu kena pasti 12 cm darab dengan 2 cm. Jawapannya ialah 24 cm persegi, itu tidak ada masalah. Tetapi cikgu risau kalau ada murid yang tidak tahu unit, dia lepas dia darab, dia pandai darab, tapi unitnya sentimeter per sentimeter padu dia tulis di situ. Jadi salah ya. Jadi kena begini. Untuk mengelak daripada kesilapan, kalau kamu yakin unit itu betul, kamu tulislah unit itu. Okay. Tetapi kalau kamu tidak yakin dengan cara penulisan unit kamu, aku tak tahulah apa unit yang sepatutnya. Cikgu cadangkan tak payah tulis unit. Okay? Tak payah tulis unit, kamu selesaikan dan jawapan akhir itu, kalau kamu tahu, okay, kamu tulis unit. Faham ke maksud cikgu? Ada 3 tajuk yang wajib ada unit, iaitu tajuk wang, iaitu RM, tajuk peratus, simbol peratus itu mesti ada, wajib ada di akhir jawapan, dan juga masa dan waktu. Okey, 3 tajuk tu wajib ada di akhir jawapan kita. Tapi untuk tajuk kita ini, ruang, kalau kamu tidak tahu unitnya, kamu ragu-ragu dengan unitnya, kamu boleh bagi jawapan X sama dengan 4. Itu saja. Dan tak payah tulis sentimeter pun tak apa. Faham? Faham ke tidak? Boleh on mic? Faham, cikgu. Faham. Okey, makasih Mifdal. Okey. Sekarang ya, okey. Sekarang ni kita semak kita punya jawapan nilai X itu, nilai lebarnya itu 4 betul atau salah. Okey. Macam mana kita mau semak?
Okay, kita masukkan panjang tadi tu, kita masukkan lebar, kita sudah dapat lebar ya, itu X, iaitu 4 kan. Kita masukkanlah sudah di situ, darab dengan 4, kemudian tinggi darab dengan 2. Cuba kamu darab, 4 darab, 12 darab 4, darab dengan 2. Betulkah dapat 96? Betul? Ya, cikgu. 96. Betul. 96 sentimeter padu. Jadi, kalau kita semak, okey, ini situasi apabila kamu menjawab kertas 2 ya. Kertas 2 kan perlu ada cara pengiraan. Okey, murid ini, dia murid yang pandai, murid yang bijak. Dia boleh selesaikan soalan ini. Dan dia sudah dapat X sama dengan 4 cm. Okey, sempurna sudah. Boleh sudah dapat markah penuh. Contoh, kalau soalan ini, berapa markah? Boleh dapat 3 markah. Okey, sempurna sudah, dapat sudah 4 cm. Tetapi di sebelah tu murid ini cuba untuk menyemak jawapan dia. Dia buat cara kerja macam cikgu buat ni. Tapi tinggalkan begitu saja. Tidak tulis apa-apa. Disemakkah di atas. Dia tinggalkan begitu saja. Panjang, darab lebar, darab tinggi sama dengan isi padu. 12 cm darab 4 cm darab 2 cm sama dengan 96 cm padu. Okey, dia buat begitu saja. Murid itu boleh dapat markah penuh ke tidak? Okay, kebanyakan cikgu tengok ada yang buat begitu ya. Dia maksudnya murid ini cuba untuk menyemak jawapan. Okay, kalau dalam UPSR, kalau orang semak lah ni kan, ini dari cikgu dapat maklumat daripada pemeriksa-pemeriksa lah kan. Saya cakap kalau ada untuk disemak, mesti ada perkataan disemak di atas. Maksud cikgu kalau murid itu cuba untuk menyemak jawapannya, mesti tulis disemak di atas. Jadi dia memberitahu pemeriksa yang dia tu mau semak jawapan dia betul ataupun tidak. Tetapi kalau murid itu tinggalkan begitu saja, pemeriksa akan anggap 96 itu adalah jawapan. Okay, dia terlebih buat. Dia sudah dapat markah. Tapi dia akan ditolak lagi satu markah. Sebab jawapannya tidak betul. Pemeriksa itu akan anggap 96 cm padu itu adalah jawapan akhir. Faham maksud cikgu? Faham ke maksud cikgu? Faham. Sebab respon. Faham? Okey, ingat ya. Kalau semak, kalau kamu mau menyemak kamu punya jawapan, tulis disemak di atas. Okey? Faham setakat ni? Faham. Okey. Ini kalau kita cari lebar. Kalau ada soalan yang mencari panjang ataupun tinggi, menggunakan kaedah yang sama. Okey? Tapi untuk hari ini, cikgu bagi contoh untuk mengira lebar sahaja. Okey. Okey. Jadi untuk itu okey. Slot cikgu sudah berakhir. Terima kasih. Semoga perkongsian yang cikgu sampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua murid dan juga kalau ada guru yang menonton pun memberi manfaat kepada guru tu. Okey. Ya, terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada. Terima kasih cikgu. Quiz dulu, quiz. Ya. Okey, kita ada quiz. Ada 4 soalan yang akan dipaparkan. Cepat. Dulu untuk aku siap. Okey. Ada quiz. Ready? Oke, sedia nih kita sini. Mic. Jadi.
Allah. Tuan ada? Ada paparan? Tiada. Ada dikasih tunjuk perkataan kuis ya cikgu. Oh, okay. Iya. Seperti oke, harap murid-murid dapat bersabar. Sila tutupkan mic. Murid-murid, sila tutupkan mic. Oke, kita ada quiz. Ada 4 soalan. Oke, sudah sedia semua? Sudah, Cikgu. Oke. Kalau kecuan harta benar, kita kasih tahu siapa. Cikgu, Mifda Asik, Cikgu. Jawab dulu. 5, 10, 15, 16, 11, 15, 11, 10, 12, 12, 3, 4. Siapa boleh jawab? 16, 11, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 15, 16, 11, 15, 16, 11, 15, 16, 11, Dasik cikgu. Hitungkan perimeter bagi gabungan bentuk tersebut. Dasik cikgu. Mifdasik. Okey. Okey, Mifdal berapa depan jawapan Mifdal? 31 cm. 31 cm. Okey, Mifdal ya 31 cm. Tengok dulu. Okey. Dapat 31 cm. Ya, tahniah. Tahniah, Mifdal. Okay. Okey, seterusnya soalan kedua. Erana, tengok WhatsApp. Okey. Okey, Raja menunjukkan segi empat sama PQRS dan PSTU. Hitungkan luas bagi gabungan bentuk tersebut. Cikgu Mifdasik, Cikgu Mifdasik. Mifdasik, Cikgu. Yang lain ada? Dari anak-anak yang lain? Bagi peluang dulu dengan yang lain. Mifdasik, Cikgu Mifdasik. Bagi laluan dulu dengan yang lain ya, Mifdal. Okey, yang lain ada? Ada, Cikgu. Siapa? Ada yang mau mencuba? Ada. Coba sebutkan nama. Siapa dia? Coba sebutkan nama. Apa? Pemadam ni. Pemadam ku pani. Aku punya okay. Tu apa anu? Aku punya tu centing-centingan. Bu. Ya aku tahu. Okey, ada yang boleh jawab? Mifdal lah cikgu. Mifdal. Okey, Mifdal lagi. Mifdal, berapa jawapannya? 25 cm persegi cikgu. Okey, 25 cm persegi. Kita lihat jawapan ya. Betul. Okay, luas A, luas B, kemudian apanya 25 cm per persegi. Ya, tahniah Mifdal. Ya. Okey, seterusnya kuis yang ketiga. Mana nampak? Cikgu Mifdasik, Cikgu Mifdasik, Cikgu. Cuba yang lain dulu, ada selain Mifdal. Tidak tengok dia punya soalan.
Tengok soalannya. Okay, jom. Kita kan masuk kali. Haziq, cikgu, Miss Dah Haziq. Izwan, Yusuf. Saya. Bagi peluang dengan orang lain dulu. Saya, ya. Cikgu. Saya, cikgu. Ya? Siapa tu ya? Sebut nama dulu. 30 cm. Padu, cikgu. Muhammad Izwan Syah. Okay, Muhammad Izwan. Izwan Syah. Puluhan pula dia. 30 cm padu. Berapa? 30 cm padu. Ibu apa ibu tengok tu? 30. Okay, 5 cm darab 3 cm darab 2 cm kita ada 30 cm padu ya, tahannya Izwan. Okay, yang terakhir. Terakhir sudah sudah. Soalan keempat. Okay. Rajab. Cukup dah hati. Itu masa yang belum. Cikgu Miss Dah Haziq, cikgu. Cikgu Miss Dah Haziq, cikgu. Cikgu, saya cikgu. Kairil. Cikgu Miss Dah Haziq. Miss Dah Haziq, cikgu. Cikgu, saya cikgu Kairil. Miss Dah Haziq, cikgu Miss Dah Haziq. Apa sopas bersih kena mengumur. Dah Haziq. Dah Haziq, cikgu. Cikgu, saya cikgu Kairil. Kairil. Dah Haziq, cikgu. Miss Dah Haziq, cikgu Miss Dah Haziq. Kairil, cikgu. Dah Haziq, cikgu. Bagi orang lain yang belum menjawab. Bagi Kairil, orang cikgu, lain. Kairil. Kairil sudah Dah jawab kah? Belum. Belum, cikgu. Kairil syak cikgu belum jawab. Kairil belum, Izwan sudah. Sudah, cikgu. Kasihkanlah si Kairil. 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 Bilan jawapannya, Kairil. Cikgu. Ha? Bilan. Kenapa? Bilan. Jasmi. Ini kubus bukan kub, ini kubus bukan cari luas. Hitung luas. Oh, luas yang berlore. Oke. Hitung luas kawasan yang berlore. Oke. Jawabannya ialah berapa Izwan? Kairil? Kairil. 9. 9 cikgu, 9. Ya. Betul ke 9? Betul ke 9? Kenapa 9 Kairil? Sebab panjang darab lebar. Panjangnya 3, lebarnya 3 juga. Dari mana dapat nilai 3 tu? Tengok. Ada di kubus tu. Ada di kubus tu. Jomel. Betul. Okay. Jadi jawapannya ialah 9 cm persegi. Entah lagi. Jangan. Okay. Ini buat tengok. Okay, habis sudah kan kuis kita? Ini bukan. Ya. Buang terus jam. Oke, sudah tidak ada. Oke. Kita keluarkan QR lagi kali. Masalah apa tuh ya? Baik, demikianlah tadi perkongsian kami pada hari ini. Semoga murid-murid, rakan-rakan guru dapat manfaat. Jadi kami memohon maaf kepada semua di online PDP ini. Sekiranya ada masalah lain yang tersangkut-sangkut, kami mohon maaf. Insya Allah kita akan perbaiki lagi. Kita menjadi pada masa-masa akan datang. Harapan kami kepada semua murid-murid
dapat mengikuti dan mengaplikasi apa yang telah cikgu sampaikan. Daripada cikgu sampai cikgu Herana dan cikgu Jasmi yang berkaitan dengan perimeter luas dan isi padu. Kalau di sekolah biasanya masa untuk kita belajar ketiga-tiga kemarin mengambil masa tiga atau empat hari. Jadi kita singkatkan saja pada hari ini selama 2 jam sehari untuk kita berkongsi menjawab ketiga-tiga kemahiran sekaligus. Jadi murid-murid bolehlah menjawab nanti di kertas 1 dan kertas 2 bagaimana mencari perimeter, luas dan isi padu. Untuk guru-guru kita ada sediakan juga QR code untuk kita punya perkongsian PLC selama 2 jam. Jadi kita Cikgu Herana, boleh keluar QR code-nya? Oh, ya. Habis jadi. Cikgu Herana, boleh keluar QR code? Cikgu Jasmi? Cikgu Jasmi, boleh dengar? Oh, Cikgu Herana. Cikgu Herana. Baik, untuk murid-murid, ya, boleh kasih keluar QR code-nya? QR code di slide ini, tidak boleh take control ini? Cikgu Jasmi? Cikgu Jasmi macam sudah keluar nih kali. Oke, kita tengok di anu lalu. Saya apa? Di QR nih kita boleh ini QR-nya. Itu dia ada. Ini QR dia. Oke, ini QR-nya. Bagi yang apa? Boleh type di sinilah dia punya anu nih. Di letak di message. Di bagian chatting dia punya link. Chatting tuh kita boleh link tengok link-nya ya. Cikgu Supian dapatkah? Masih mungkin ada masalah SPLG. Jadi ini linknya lah yang saya kongsikan. Dan bagi yang nonton di YouTube tuh boleh scan lah. Oke, boleh scan dia punya code nih. Oke, untuk code nih kita hanya ada beberapa menit saja ya. Beberapa menit saja untuk kita buka dan kita akan tutup nanti sekejap lah. Ya, jadi guru-guru boleh mengisilah di SPLKPM untuk 2 jam. Sekian daripada kami, daripada saya, Cikgu Sufian bin Sunding dari SK Bukit Queen, daripada Cikgu Jasmi Morotai, daripada Cikgu Herana SK Bandar. Kita akan jumpa lagi insya Allah pada minggu-minggu akan datang, sempena PKP ini. Dan ya, jaga diri, selamat berpuasa. Dan semoga diberi kesehatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tania tim matematik. Ya. Sesi bergambar. Oke, sesi bergambar open. Ya, tutup. Open kamera. Enggak ada gambar ya dari Yanu PPD. Logo saja. Oke, Kak. Selamat di, Kak. Oke, open gambar. Aku kayak gambar. Mana muka kamu nih? Tidak ada lagi. Kejap. Berkeluar kali sudah.
Okey, gambar. Okey. Okey, angkat tangan Pian. Okey. Okey, kau lagi. Okey, angkat tangan. Sekejap. Terpantul pula. Terpantul pula gambar ni. Okey. Jasmine mana Jasmine? Okay, lepas ni masuk lagi mesyuarat di sekolah. Okey, jadi kita tutuplah ni. Ah ya, tutuplah. Terima okay. kasih Kak Jum. Terima kasih Kak Jum. Terima kasih semua. Okay, terima okay, kasih semua. Okey. Keluar lah ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.